Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dengan saya, Pak Yayan Febriantoro. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Tapi anak-anak, perlu Bapak ingatkan, sekarang kan masa pandemi ya. Nah, untuk itu kita harus selalu menerapkan pola 5M ya. Nah, apa saja 5M itu? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Kemudian kita menjaga jarak. Kemudian yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas yang tidak penting. Itu ya, kita terapkan 5M itu. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang himpunan yang sama ya. Nah, untuk mengingat kembali, silakan saksikan video berikut ini ya. Anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan di B dan banyaknya anggota kedua himpunan itu sama, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan sama. Itu bisa kita tulis A dan B itu sama. Nah, dari video tadi bisa kita simpulkan himpunan yang sama adalah himpunan yang anggotanya sama dan jumlah anggotanya juga sama. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kita nanti mendata dulu ya anggota-anggotanya. Nah, tadi himpunan A itu adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Nah, himpunan A bisa kita data anggotanya yaitu 3, 5, dan 7. Ada 3 ya. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 8. Nah, anggotanya berapa saja? Yaitu 3, 5, dan 7. Nah, dari A dan B tadi, itu kan anggotanya sama-sama 3. Kemudian anggotanya juga sama ya, yaitu 3, 5, dan 7. Maka A dan B disebut dengan himpunan yang sama. Oke, sudah bisa dipahami? Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah. Kemudian kita bahas di pertemuan berikutnya. Soalnya adalah ini. Oke anak-anak, pembelajaran sampai di sini dulu. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.